Sebagai penyanyi yang kini tengah melambung, Ariel Noah memang selalu jadi perbincangan hangat di dunia pemberitaan, hingga di kalangan masyarakat luas. Penyanyi Ariel Noah juga berbagi cerita masa lalu saat awal menjadi vokalis grup band Peter Pan. Bahkan di bidang tarik suara dari pemilik nama asli Nazril Irham ini juga sudah terlihat saat usia belia. Dengan dukungan orang tua, Ariel terus mengasah kemampuan menyanyinya. Saat beranjak remaja, Ariel kerap tampil di berbagai acara, baik dalam negeri hingga luar negeri. Di masa-masa itu, Ariel Noah memang selalu menyita perhatian para warganet. Apalagi semenjak dirinya diisukan dengan Bunga Citra Lestari itu. Vokalis grup band Noah semakin tak asing lagi di telinga para masyarakat. Nama Nazril Irham atau yang lebih dikenal Ariel Noah itu seperti saat ini memang tak luput dengan berbagai acara televisi. Sebab di acara televisilah yang membesarkan nama Ariel Noah hingga ke puncak ini. Selaku produser dari bos MNC Hari Tanu Sudibjo, kini kabarnya akan memberi beberapa saham MNC kepada vokalis grup band Noah itu. Pasalnya, Hari Tanu Sudibjo beberapa waktu lalu menemui Ariel Noah. Wah, ngobrolin apa nih? HT terlihat antusias bisa mengajak Ariel Noah ngobrol bareng untuk membahas berbagai hal, yaitu membahas musik dan esports. Bincang-bincang dengan Ariel Noah, @ArielNoah antara lain membicarakan kolaborasi di bidang musik dan esports. Kata HT di Instagram @HariTanusidupjo. Dalam postingannya itu, HT terlihat semeringah dan menyematkan foto bersama dengan Ariel Noah. Maju terus Mas Ariel, MNC Group akan mendukung, membangun musik Indonesia dan esports yang solid. Tutur HT. Menanggapi postingan HT bersama artis idolanya, banyak warganet, khususnya para penggemar mantan Luna Maya itu berkomentar positif. Semakin mengudara, tulis @netizen penggemar Ariel Noah, @NazrilNoahFans. Sebagai sahabat, Noah dan panggung Bapak Hari, aku bahagia sekali lihat postingan ini. Gak sabar nunggu kolaborasinya. Tulis @MiaAja16. Dukung terus musik Noah hingga mendunia. Tulis netizen @NyanaSVD. Mantap sekali Mas Ariel dan Pak Tanu. Kata netizen lainnya. @KarilSite. Wah, Pak Hate gabung jadi personil Noah, tapi hasilnya kan oke. Sony Tip bahkan konsep tunggal Pak untuk Noah. Dan bisa sekali MNC Group buka talk show buat Noah. Ungkap warganet @NikitaBella1992. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Ariel Noah pamer bidikan kamera alia di Paris. Terekam pos cantik Anya Geraldine. Ariel Noah saat ini kerap membagikan aktivitasnya bersama sang putri alia Anata Irham. Sejak liburan di Paris beberapa waktu lalu, hubungan Ariel Noah dengan alia semakin intens. Mantan suami Sarah Amelia ini pun tak segan lagi menampakkan wajah sang anak yang beranjak dewasa. Paras cantik alia pun saat ini kerap terlihat. Baru-baru ini, Boril tampak memamerkan hasil bidikan kamera alia saat di Paris. Ya, sebagai macam keseruan dialami Ariel Noah bersama rekan-rekan dan anak semata wayangnya, alia Anata, saat berada di Paris. Bahkan, keseruan Ariel Noah dan rekan-rekan serta alia Anata saat di Paris pun tampak diabadikan sang putri melalui jepretan kameranya. Hal itu diketahui melalui unggahan Instagram @ArielNoah, dikutip tribunkalteng.com. Baru-baru ini, Ariel Noah memperlihatkan beberapa momen dirinya dan rekan-rekan serta anaknya, alia Anata, yang sebelumnya berada di Paris.
potret yang dibagikan Adil Noah itu terlihat sebuah hasil jepretan gambar keseruan mereka saat berada di Paris. Rupanya, momen keseruan mereka saat ini di Paris dijepret melalui kamera milik Alia Anata Irhan. Dalam momen itu memperlihatkan rekan-rekan Adil Noah yang pergi bersamanya saat ke Paris. Rekan-rekannya itu adalah Jeffrey Nicole, Tina Dewi Jayanti, Tiano Angel, dan Chanti Taril yang tampak mengendarai sebuah mobil. Sementara itu, Adil Noah memperlihatkan gambar Tiano Angel, Anya Geraldine, dan putrinya Alia Anata Irham yang tampak berpose di depan Disneyland. Sisi kiri bawah, foto Adil Noah juga tak ketinggalan. Momen itu hanya memperlihatkan setengah wajah sang musisi. Sementara itu, di sisi kanan bawah juga tampak wajah Alia Anata Irham yang berpose di depan Menara Eiffel. Hasil jepretan Alia Anata itu pun tampak bernuansa klasik. Melihat unggahan Adil Noah yang memperlihatkan beberapa momen jepretan Alia Anata Irham itu, sontak membuat warganet kagum. Hingga hasil jepretan momen yang diabadikan Alia Anata Irham itu juga mendapat pujian dari warganet.